Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah membimbing kita untuk taat kepada-Nya, menjauhkan kita dari kemaksiatan, mendekatkan kita kepada diri-Nya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Akhi-akhi rahimakallah, kembali kita belajar membangun fondasi yang kuat, memperbaiki tauhid kita, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal aturan-aturan, mengenal apa yang diinginkan olehnya, sehingga kita bisa menjalani agama ini sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan. Di bab 49 kita mengkaji tentang bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Di mana ada manusia-manusia yang dia tahu nikmat itu dari Allah, yang dia memahami bahwa itu karunia Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak mensyukuri. Dan ini kemudian dilanjutkan dengan bab ke-50, masih berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana orang-orang yang kasih nikmat anak oleh Allah, ternyata dia memberikan nama kepada anaknya, sebuah nama yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan menghambakan anaknya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga para orang tua yang menanti kehadiran penduduk baru di muka bumi, menanti kedatangan buah hati, hendaklah selama penantian itu dia terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada doa yang khusus yang harus dibaca, tapi ketahuilah bahwa doa adalah ibadah. Sehingga hari-harimu dalam penantian yang baik, hendaklah dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Allah bisa bikin tuh anak yang lahir cacat. Nah, kita melihat sebagian orang mungkin merasakan hal itu, sehingga tatkala seorang hamba menyerahkan semuanya kepada Allah, dia akan tenang hidupnya, bersyukur atas apa yang ada dan tidak terlelap dalam kekecewaan dan kesedihan untuk sesuatu yang hilang dari diri. Nah, silakan dibaca bab ini. Bab 50, memberi nama yang dipersembahkan kepada selain Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya
bahwasanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat Al-A'raf ayat 190. Silakan lanjutkan. Ibnu Hazm mengatakan, para ulama telah sepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Umar atau Hamba Umar, Abdul Ka'bah, Hamba Ka'bah, dan yang semisalnya, kecuali Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Baik, bab ini bab tentang memberi nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Disebutkan beberapa contoh di sini seperti Abdu Umar, Abdul Ka'bah, Abdus Syams. Kita tahu manusia adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Ketika dia dikasih anak oleh Allah, yang kita tahu andai seluruh umat manusia berusaha untuk membuatmu memiliki anak, mereka tidak akan bisa kecuali Allah yang kasih anak. Maka hendaklah tatkala dikasih anak sama Allah, berikan nama kepadanya yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Jangan sampai ada anak namanya Abdus Syams, hambanya surya, hambanya matahari. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Kita tahu Ka'bah itu makhluk. Kita tahu mentari itu makhluk. Ada Abdul Umar. Maka di sini Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala menukil kesepakatan para ulama, bahwa para ulama telah bersepakat mengharamkan setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, seperti Abdul Umar, Abdul Ka'bah, dan yang semisalnya. Tadi kita sebutkan contoh-contohnya, Abdul Syams, hambanya mentari, hambanya lautan, abdi ini, abdi itu, kecuali Abdul Muttalib. Artinya terjadi perselisihan untuk semua nama, untuk semua nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah, itu semua sepakat atas haramnya nama tersebut, kecuali nama Abdul Muttalib. Kenapa kok seperti itu? Sejatinya Abdul Muttalib pun tidak boleh memberikan nama Abdul Muttalib. Tidak boleh. Itu pendapat yang lebih kuat. Namun sebagian ulama tidak memasukkan kepada kesepakatan, dikarenakan Nabi SAW pernah mengatakan ketika perang Hunain kalau tidak salah, beliau mengatakan anan nabiyyu la kadhib anabnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak ada kedustaan. Semua yang boleh sampaikan adalah hak. Aku adalah putra Abdul Muttalib, yakni cucunya Abdul Muttalib alaihi salatu wassalam. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat di antara para ulama kalau Abdul Muttalib tidak disepakati keharamannya. Bahkan ada yang mengatakan enggak apa-apa. Tapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan menandakan bolehnya penamaan Abdul Muttalib, karena beliau sedang menyebutkan nasabnya, menyebutkan tentang dirinya. Itu berita. Beliau tidak membuat nama, tapi beliau memberitakan. Dan Abdul Muttalib meninggal dunia sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga beliau tidak sempat merubah nama kakeknya. Maka nama itu pun dipakai, Abdul Muttalib. Tapi bukan berarti tidak mengapa orang memberikan nama Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Manaf, itu pun juga
pemberitaan bahwa di antara keturunan nasabnya adalah Abdul Manaf. Tapi kita memberikan nama Abdul Muttalib, nggak boleh. Ini termasuk salah satu bentuk kesyirikan. Maka disebutkan di sini, falamma atahuma salihan. Tatkala Allah memberi kepada keduanya seorang anak yang sempurna. Sempurna apa? Sempurna fisiknya. Kalau bicara sempurna keimanannya, kondisi hatinya, itu belum diketahui ketika dia bayi. Tapi ketika bayi, apa yang ditunggu-tunggu oleh orang tua? Kesempurnaan fisik bayinya. Ketika sudah lahiran, suami tanya atau istri tanya, gimana? Lengkap. Lengkap. Ada dua matanya, ada dua telinganya, ada dua tangannya, ada dua kakinya. Mulutnya pun sempurna dan lengkap. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita harus bersyukur. Allah mengatakan, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkaba. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu daya sehingga tidak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah tuh yang menciptakan kau, memberikan rupa kepadamu, memberikan raga kepadamu. Allah bisa menciptakan semaunya, tapi Allah bikin kau sempurna. Maka adalah hamba bersyukur nikmat Allah, jangan melakukan kesyirikan. Salah satunya dengan tadi, urusan nama saja. Kemudian di sini akan disebutkan tentang riwayat, yang riwayat ini diperselisihkan kesahihannya. Bagaimana Nabi Adam dan Hawa? Apakah cerita dalam ayat ini di surat Al-A'raf ayat 190 itu cerita Nabi Adam dan Hawa atau cerita tentang anak-anak Nabi Adam dan Hawa yang melakukan kesyirikan? Yang itu nampak dengan nyata bagaimana kesyirikan muncul di mana-mana. Mereka tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, silakan dibaca. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan, setelah Adam menggauli istrinya Hawa, ia pun hamil. Lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. Kalau tidak, niscaya akan kujadikan anak itu bertanduk dua seperti rusa, sehingga akan keluar dari perut istrimu dengan meroketnya. Demi Allah, pasti akan kulakukan. Demikianlah iblis menakut-nakuti mereka berdua. Namailah anakmu itu Abdul Harith, kata iblis memerintah. Tetapi keduanya menolak untuk mematuhinya. Tatkala bayi mereka lahir, lahirlah dia dalam keadaan mati. Kemudian Hawa hamil lagi, maka datanglah iblis kepada mereka berdua dengan mengatakan seperti yang pernah ia katakan. Tetapi mereka berdua tetap menolak untuk mematuhinya, dan bayi mereka pun lahir lagi dalam keadaan mati. Selanjutnya, Hawa mengandung lagi. Maka datanglah iblis kepada mereka berdua dan mengingatkan mereka apa yang pernah ia katakan. Karena Adam dan Hawa lebih menginginkan keselamatan anaknya, akhirnya mereka mematuhi iblis dengan memberi kepada anak mereka nama Abdul Harith. Itulah tafsiran firman Allah. Tafsiran firman Allah yang mana? Dibaca. Itulah tafsiran firman Allah. Ya'ala lahu syuraka abima atahuma.
Mereka keduanya mendirikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang Dia karuniakan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik, ini salah satu penafsiran tentang ayat yang kita baca di surah Al-A'raf ayat 190. Di mana Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas menceritakan ayat ini berkaitan dengan Adam dan Hawa. Memang kalau kita melihat di surat Al-A'raf ayat 189, di surat Al-A'raf ayat 189 coba dibaca. Surat Al-A'raf ayat 100 ayat satu ayat sebelum ini. Surat Al-A'raf. Nah. Ya. Juga anak kirim apa? Telegram. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu atau Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan atau beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya atau suami istri bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentunya kami akan selalu bersyukur. Barakallahu fiik. Baik. Ini cerita Adam dan Hawa. Kalau dikatakan tadi ketika ringan, artinya baru hamil. Masih ringan buat seorang wanita. Falamma athqalat, ketika sudah berat, yakni sudah mendekati kelahiran, maka kedua orang ini berdoa. Apa doanya? La in ataitana salihan, kalau engkau berikan kepada kami anak yang saleh, lebih kepada fisiknya, lebih kepada tubuhnya yang sempurna, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan menjadi hamba yang bersyukur. Karena itu tuntutan ketika orang dikasih nikmat, hendaklah dia bersyukur kepada Allah azza wajalla. Afwan. Di sini Ibnu Abbas menceritakan setelah Adam, jadi ayat itu tentang Nabi Adam dan Hawa, ini menurut sebagian penafsiran, karena nanti akan disampaikan ternyata penafsiran ini atau athar ini dianggap dhaif oleh para ulama. Disebutkan setelah Adam menggauli istrinya Hawa, Hawa hamil, lalu iblis datang kepada mereka berdua dengan berkata, sungguh aku adalah kawanmu berdua yang telah mengeluarkan kamu dari surga. Ini sebenarnya menjadi kejanggalan. Gimana iblis ketika menggoda, dalam godaannya itu dia mengatakan, aku kawan kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Yang tentunya Nabi Adam dan Hawa akan memusuhin iblis. Di sini iblis mengancam kembali. Dia mengatakan, demi Allah, hendaklah kamu menaatiku. Kalau enggak mau taat, niscaya akan kujadikan anakmu itu bertanduk dua. Seperti ail. Ail itu di sini diterjemahkan rusa. Anda tadi sudah disebutkan tafsiran ail ini adalah dzakarul wu'ul. Pejantannya
semacam kambing hutan. Coba. Bisa ditunjukkan? Nah. Ini yang iblis menakut-nakuti Adam, anaknya nanti kalau lahir akan dikasih tanduk sama iblis. Baik, kita lanjutkan. Kemudian iblis alaihi laknatullah menjelaskan secara detail, kalau nanti anak itu akan membelah perut ibunya, ibunya juga akan mati. Maka disebutkan, subhanallah, anak Adam tidak mau mentaati. Anaknya mati. Tapi tidak keluar tanduk. Karena iblis tidak akan mampu melakukan itu. Dan kita harus paham. Iblis itu berjanji dan dia tidak menepati janji. Karena dia tidak mampu menepati janjinya. Kemudian hamil lagi, yang kedua. Datang lagi iblis. Mengancam, kalau engkau menolak nanti anaknya akan aku kasih tanduk. Seperti tanduknya tadi. Tanduknya kambing gunung yang akan merobek perut ibunya, kau akan mati. Adam dan Hawa tidak mentaati. Kemudian anaknya lahir meninggal dunia. Tapi tidak ada tanduknya. Karena iblis tidak akan mampu melakukan itu. Setelah hamil yang ketiga, di sini Adam dan Hawa ingin punya anak. Mereka berpikir mungkin memang gara-gara iblis nih. Sehingga yang dimintain iblis itu hanya kasih nama. Namanya nanti kalau lahir dikasih nama Abdul Harith. Akhirnya karena mereka berdua menginginkan anak, dikasihlah nama Abdul Harith. Dan lahir anaknya selamat. Inilah tafsiran firman Allah, ja'ala lahu syuraka fima atahu. Mereka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal anak yang dikaruniakan kepada mereka. Ahibati fillah, ada sebuah pembahasan akidah. Para ulama bersepakat semuanya bahwa para nabi itu maksum, terjaga dari berbuat dosa besar. Ini sebuah kesepakatan. Tidak mungkin nabi melakukan dosa besar. Namun apakah nabi melakukan dosa kecil? Kebanyakan ulama berpendapat, ya boleh. Artinya itu sesuatu yang mungkin terjadi. Karena dia sebagai manusia biasa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam pernah berbuat dosa. Yaitu makan dari buah terlarang di dalam surga sehingga diturunkan dari surga, maka itu menjadi hal yang boleh saja para nabi melakukan dosa kecil, tapi tidak terus-terusan melakukan dosa tersebut, karena dia akan segera bertobat kepada Allah SWT. Dan hal ini yang akan mengangkat derajat para nabi itu sendiri, karena kondisi dia setelah dia melakukan dosa seperti Nabi Adam alaihissalam, setelah diturunkan dari surga, dia dihukum tinggal di muka bumi ini, dia bertobat dan dia semakin menghamba kepada Allah SWT. Jadi perbuatan dosa yang terjadi dengan mereka itu membuat mereka semakin tinggi makomnya. Tapi sekali lagi, mereka tidak terus-terusan berbuat dosa kecil. Yang berkaitan dengan Nabi Adam ini, kalau kita anggap ceritanya benar, karena kebanyakan ulama tafsir merujuk kepada penafsiran ini, bahwasanya ini kejadian Adam sama Hawa. Tapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala berpendapat berbeda, tidak. Ini berkaitan dengan anak keturunan Adam yang banyak melakukan kesyirikan.
bukan berkaitan dengan Adam. Ada sebuah asar yang mengatakan bahwasanya Adam itu ditipu iblis dua kali. Yang pertama, makan buah terlarang di surga. Yang kedua, memberikan nama anaknya Abil Har. Nah, apakah itu bukan kesyirikan? Coba di lanjutkan baca. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dengan sanad sahih bahwa Qatadah mengatakan, yaitu berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada iblis, bukan dalam ibadah kepadanya. Barakallahu fiik. Jadi kesyirikan yang dimaksud bukan kesyirikan beribadah. Adam tidak beribadah kepada iblis alaihi la'natullah. Tapi dia mentaati iblis. Sebagaimana kita tahu, orang yang mentaati selain Allah Azza wa Jal, maka dia melakukan kesyirikan dalam ketaatan yang seharusnya dia hanya memberikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal, tapi tidak dalam ibadah. Ada yang pernah mentaati iblis sehingga dia keluar dari surga. Jadi ini bukan syirik dalam ibadah, tapi syirik dalam ketaatan. Karena dia menjadikan orang ini sebagai atau makhluk ini dia taati dan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. Demikian juga ia meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa dalam menafsirkan firman Allah, la in ataina salihah ataitana la in ataitana salihah, jika engkau mengkaruniakan kami anak laki-laki yang sempurna wujudnya. Surat Al-A'raf ayat 189. Mujahid mengatakan, Adam dan Hawa khawatir kalau bayi mereka itu lahir tidak dalam wujud manusia. Dan diriwayatkan pula tafsiran yang senada dari Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, dan yang lain. Baik, barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah, jadi mereka yang mensahihkan kisah ini memandang bahwasanya yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bukan kesyirikan, bukan dosa besar, hanya dalam mentaati, dalam pemberian nama, dalam lafalnya aja. Dia tidak meyakini ini hambanya iblis lah, hambanya Harith. Harith itu namanya iblis. Atas dasar cerita ini. Baik, namun banyak ulama, khususnya para ulama-ulama yang datang di masa-masa sekarang ini, yang menafikan kesahihan cerita itu. Dan Ibnu Katsir memilih bahwa cerita itu palsu. Dan tafsiran yang tepat itu adalah tafsiran yang dimaksud dengan mereka berdua menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah atas rezeki yang diberikan itu anak-anak Adam, bukan Nabi Adam AS. Apa yang mereka, alasan mereka menolak penafsiran yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, di mana Ibnu Hazm berkata tentang kisah ini bahwasanya ini termasuk kisah riwayat khurafat, dusta dan palsu. Itu perkataan ulama terdahulu sudah membantah. Yang kedua berkaitan dengan hal ini. Pertama, Nabi itu maksum dari perbuatan besar-besar terjaga. Dan yang terjadi dengan Nabi Adam, kalau dia benar menamakan anaknya Abdul Harith, hambanya Harith, sedangkan Harith itu namanya iblis, maka ini termasuk kesyirikan. Walaupun dibantah, ini kesyirikan dalam ketaatan, bukan dalam peribadatan. Tapi tidak mungkin para nabi terjebak dalam hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika telah pada hari kiamat, kita tahu umat manusia mencari syafaat agar Allah Azza wa Jalla memulai persidangan. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam dimintain tolong,
Maka Nabi Adam memberikan alasan, aku pernah melakukan dosa, yaitu makan buah terlarang di surga. Maka aku nggak bisa bantu kalian. Hanya itu yang disebutkan Nabi Adam alasan tentang dosa yang dia lakukan. Nggak ada dosa lain. Kalau ini dilakukan, dan ini tentunya lebih besar daripada yang terjadi dengan memakan buah itu, kalau ini dimasukkan kepada kesyirikan, dan Nabi Adam tidak menyebutkan hal itu. Kemudian yang keempat, kisah bagaimana iblis ketika mendatangi Nabi Adam alaihissalam, dia mengatakan, ana sahibukuma, aku kawan kalian berdua yang mengeluarkan kalian dari surga. Ini sebuah ucapan yang enggak mungkin dikatakan oleh orang yang ingin membujuk. Artinya dia mengatakan, aku yang pernah nipu kalian, aku akan tipu kalian lagi hari ini. Artinya kalau iblis datang mengatakan seperti dalam riwayat Ibnu Abbas yang disebutkan tadi, tentunya Nabi Adam akan menolak, karena tahu ini tukang tipu, ini pembohong nih iblis. Bagaimana mereka akan mempercayai iblis? Sedangkan iblis datang mengatakan, aku yang pernah mengeluarkan kalian dari surga. Kalau kalian tidak taat sama aku, maka aku akan bikin anakmu bertanduk nanti. Ketika iblis godai Nabi Adam, apa yang dikatakan iblis? Ini kebohongan iblis ketika menggoda Nabi Adam AS. Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Kalian mau enggak aku kasih tahu pohon keabadian, pohon kekekalan, dan kerajaan yang tidak akan pernah fana? Ini pernah dikatakan iblis. Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim yang iblis katakan kepada Nabi Adam AS dalam menggodanya. Dan ternyata bohong iblis, dusta. Bukan kekekalan dan keabadian yang didapat, malah dikeluarkan dari surga. Terus mana mungkin Nabi Adam mau taat lagi sama iblis? Maka alasan ini termasuk alasan yang kuat untuk menolak asal yang disebutkan dari Ibnu Abbas ini. Kemudian yang kelima, bagaimana ucapan iblis ketika mengatakan, kalau kamu enggak taat sama aku akan menjadikan anakmu bertanduk seperti tanduknya kambing gunung tadi. Terus Nabi Adam mempercayai, kamu iblis gak bisa menciptakan, membuat ini bertanduk, membuat ini tidak bertangan. Tadi udah kita bacakan firman Allah di surat Al-Infitar, bahwasanya yang membuat rupa manusia, yang ini mancung, yang itu tidak mancung, yang ini putih, yang itu gelap, yang ini tinggi, yang itu sempurna, yang ini cacat, siapa? Allah Azza wa Jal. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adal. Kemudian kita tahu peristiwa Adam hamil istrinya Afan, Hawa hamil pertama, enggak ada tanduknya anaknya. Mati, iya. Tapi iblis kan bukan mengancam anaknya akan mati. Dia mengancam anaknya akan bertanduk dan akan merobek ibunya. Ibunya pun akan mati. Dan ternyata itu tidak terjadi. Mana mungkin kemudian Adam mempercayai dia yang ketiga kali. Bahwasanya kalau dia taat sama iblis, maka iblis akan mengamankan anaknya. Dan ini bentuk kesyirikan juga. Ketika berpikir iblis bisa mencipta, bisa membuat hidup dan mati, enggak mungkin Nabi Adam melakukan itu. Maka pendapat yang lebih kuat, memang Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak melakukan itu. Adapun kisah ini adalah kisah berkaitan dengan anak-anak Adam, para suami istri yang mereka kadangkala ya ditakut-takutin anaknya akan cacat, akan itu. Maka mereka diminta untuk melakukan ritual-ritual kesyirikan dan mereka melakukan itu.
dan itu banyak di masyarakat. Bab yang berkaitan dengan kita adalah bab penghambaan nama, memberikan nama yang di situ ada penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan itu sepakat tidak boleh jemaah. Tadi sudah kita sebutkan. Yang kita bincangkan ini berkaitan dengan cerita, riwayat tentang kisah Nabi Adam dan Hawa yang dikatakan bahwasanya mereka punya anak mati, punya anak mati, kemudian hidup karena dikasih nama Abdul Harith, dan Harith adalah namanya iblis, bukan nama Allah Azza wa Jal, maka ini kisah yang tidak dapat diterima sebenarnya. Jadi pendapat yang lebih kuat, dan yang anda bacakan tadi adalah bantahan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Walaupun anda kata tadi kita sampaikan, ada sebagian ulama yang mensahihkan. Yang mensahihkan berpendapat yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam hanya syirik dalam ketaatan aja, bukan dalam peribadatan kepada iblis, enggak. Dan itu termasuk dosa kecil, katakan. Yang bukan sampai dosa besar. Dan para nabi mungkin melakukan dosa kecil, tapi mereka akan segera bertobat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Nah, dan sebentar lagi kita akan membahas bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah. Kalau mau kasih nama, maka berikan nama abad yang setelahnya adalah nama Allah Azza wa Jal. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah, Abdurrahman. Kasih namamu Abdul Kabir, namamu Abdul Muta'al, Abdul Qadir, Abdul Musawwir, Abdul Wahhab, Abdul Razzaq, Abdul Qahhar, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Alim, Abdul Halim, Abdul Hakim. Yakni nama-nama Allah. Jadi ketika ingin memberikan nama abad, maka ingat, hambakan anakmu kepada Allah Azza wa Jal, karena sejatinya dia adalah hamba Allah Azza wa Jal. Dia bukan milikmu. Inna lillah, kita semua milik Allah Azza wa Jal. Dan itu yang dianggap Tuhan oleh orang-orang. Ada yang menyembah matahari, sehingga dia menamakan anaknya sebagai hamba matahari. Ada yang menyembah petir mungkin. Maka ini terlarang. Dosa hal itu. Terus gimana kalau namanya udah kayak gitu? Ya diganti. Tapi kenapa Nabi Alaihissalam tidak mengganti nama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib sudah mati. Maka hanya bisa cerita bahwasanya dia adalah cucunya Abdul Muttalib. Ini pemberitaan, bukan memberikan nama. Baik, yang kedua. Lihat di bawah. Nah, jadi tafsir ayat di atas, hendaklah seorang ketika dikasih anak sama Allah Subhanahu wa Taala jangan melakukan kesyirikan. Baik dalam pemberian nama atau dalam ritual tertentu. Dikasih anak, potong sapi. Untuk siapa? Untuk penunggu pohon tersebut. Karena anak berangkat ke dokter kemana-mana gak dapat anak. Ketika kita mengadakan ritual bersemedi di pohon itu, dapat anak. Maka anaknya lahir, potong sapi untuk pohon tersebut. Potong sapi untuk lautan. Potong sapi atau hal-hal yang lain. Haibati fillah. Allah tu al-Khaliq. Allah yang menciptakan. Allah tu ar-Razzaq. Yang memberikan rezeki. Allah itu Al-Wahhab yang memberi. Lalu kenapa ketika dikasih engkau melakukan kesyirikan? Maka banyak orang yang tidak bersyukur dan kesyirikan ini benar-benar perbuatan yang tidak diampuni jemaah. Dikarenakan orang itu enggak bersyukur, enggak tahu diri.
Baik, yang ketiga. Yang ketiga, perbuatan syirik sebagaimana dinyatakan oleh ayat ini dalam sekedar pemberian nama saja tanpa bermaksud hakikatnya. Nah, artinya ini pendapat yang mensahihkan athar Ibnu Abbas yang tadi kita baca. Kalau itu dikatakan kesyirikan, maka itu hanya dalam sekedar pemberian nama saja. Lafadznya lafadz syirik. Abdul Harith. Lafadznya lafadz syirik. Tapi bukan bermaksud dia itu hambanya Al-Harith. Karena dia tetap hamba Allah Azza wa Jal. Jadi tidak dimaksudkan hakikatnya. Tapi ini tetap terlarang. Orang-orang yang memberi nama anaknya umpamanya Abdul Ka'bah, tentunya kita yakin dia enggak bermaksud dia ini memang hasil ciptaan Ka'bah. Dia hambanya Ka'bah, dia harus mengabdi kepada Ka'bah. Tidak. Tapi itu salah satu bentuk kesyirikan. Seorang hamba tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian selanjutnya. Yang keempat, anak perempuan yang sempurna wujud jasmaninya yang dikaruniakan Allah kepada seseorang merupakan nikmat yang harus disyukuri. Masya Allah. Naam. Berkaitan dengan anak perempuan jemaah. Kenapa yang disebut di sini anak perempuan? Karena dulu orang-orang Arab dan mungkin masih ada orang-orang di masa sekarang ini yang dia enggak suka punya anak perempuan. Kenapa enggak suka sama anak perempuan? Merepotkan. Bisa jadi aib. Anak perempuan tersebut. Dibesarkan, dididik. Ya kita lihat sekarang. Dibesarkan, dididik, diajarin. Disekolahkan, dinikahkan. Habis itu dibawa sama suaminya. Seakan-akan hasil jerih payah orang tua itu nihil. Karena udah pinter, udah gede, dibawa sama suaminya. Kemudian gak bisa datang ke rumah orang tua kecuali dengan izin suaminya. Subhanallah. Maka di sini diingatkan tentang nikmat anak perempuan. Anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Allah mengatakan walaisa dzakaru kal untha. Lelaki itu enggak sama dengan wanita, enggak sama. Tapi dua-duanya wajib taat, patuh kepada Allah dan dua-duanya nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang dulu kalau punya anak perempuan sebagian, ingat sebagian. Enggak semua bangsa Arab itu melakukan ini. Mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Maka Allah katakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika nanti bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup. Maka subhanallah jemaah, berkaitan dengan anak perempuan ini ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang fadilah merawat anak perempuan. Berbeda sama anak laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kanat lahu thalathu banatin kunna hijaban lahu minan nar. Barang siapa yang punya anak perempuan, tiga anak perempuan atau dua anak perempuan yang dia rawat, yang dia berbuat baik kepada mereka, atau bukan anak perempuan tapi saudari-saudari perempuan. Ada orang anaknya laki semua tapi dia punya saudari-saudari perempuan. Kalau dia rawat tuh saudari-saudarinya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, itu akan menjadi tameng yang menyelamatkan orang tersebut dari api neraka. Mereka akan jadi, subhanallah, ini fadilah merawat anak perempuan atau saudari perempuan, bukan anak laki. Uqbah bin Amir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu man kanat lahu thalathu banat, barang siapa yang punya tiga anak perempuan, fasabara alaihinna, kemudian dia sabar merawat membesarkan anaknya, wa at'amahunna wa saqahunna wa kasahunna min jidati, dia kasih makan, dia penuhin keperluan dan kebutuhan anak-anak perempuannya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka tuh anak-anak akan menjadi tameng, akan menjadi hijab yang membentengi orang tuanya dari api neraka. Maka di sini Syekh mengingatkan tentang nikmat anak perempuan. Dan buat para orang tua yang punya anak perempuan, kadangkala dia enggak menerima. Enggak menerima hukum Islam. Hukum yang mana? Hukum kalau perempuan sudah menikah, maka surga dan nerakanya adalah suaminya. Maka perempuan itu kalau mau keluar rumah bukan izin lagi sama orang tuanya, tapi izin sama suaminya. Tuh perempuan kalau dipanggil sama orang tuanya, ditelepon, nak kamu kesini. Lalu dia jawab, ayah ana izin suami dulu. Marah-marah tuh orang tuanya. Nah, aku yang nyekolahkan engkau. Aku yang membiayaimu sama ini. Engkau sekarang taat, patuh sama suamimu. Bahkan ada seorang perempuan yang ketika sudah menikah, kemudian punya anak, suaminya ngomong sama istrinya. Istriku, aku minta kepadamu resign, berhenti kerja. Aku yang biayain engkau. Engkau fokus mendidik anak-anak kita. Orang tuanya marah-marah. Nggak terima dia. Kita yang ngeluarkan biaya untuk kuliah dia. Lalu sekarang kau suruh berhenti. Enak banget. Beda anak perempuan. Maka diperlukan kesabaran. Nabi SAW menyebutkan hal ini. Tentang harusnya orang tua sabar. Mendidik anak-anak. Tiga, dua pun. Semoga yang punya anak perempuan satu. Juga mendapatkan pahala itu. Tapi dengan catatan sabar. Jangan kemudian merusak rumah tangga anak. Intervensi masuk ke dalam rumah tangga anak perempuannya. Bahkan ada orang tua yang tahu-tahu ngambil anak perempuannya. Enggak. Kau kalau disuruh berhenti sama suamimu bekerja, lebih baik cerai. Karena orang tua berharap balasan harta. Dia berpikir nanti anaknya, anak perempuannya ini, kalau sudah besar, orang tuanya bisa mendapatkan balasan. Balasan di dunia. Padahal balasan Allah sediakan di akhirat. Terus gimana Ustaz kalau yang semua anaknya perempuan? Semuanya perempuan. Maka didik anakmu baik-baik. Ajarin mereka untuk berbakti kepada suaminya. Berbakti kepada mertuanya. Sehingga dia dapat suami yang peduli sama keluarganya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Engkau memberi, engkau akan diberi. Engkau mencubit, engkau akan dicubit. Engkau membenci, engkau akan dibenci. Maka bikin anak-anak perempuan kita ini bukan mempengaruhi suaminya untuk peduli sama keluarga istrinya, tapi bagaimana dia membuat suaminya bersyukur mendapatkan istri seperti dia. Dan ana mendapatkan suami-suami yang peduli sama keluarga istri. Peduli sekali jemaah. Dia tentunya peduli sama keluarga. Si istri tidak pernah mempengaruhi suaminya. Subhanallah, sampai ada cerita nih. Seorang suami mengatakan, ana kalau ngasih sesuatu sama istri ana, ngasih hadiah sama istri ana. Belikan jamu buat istrinya, belikan tasnya orang kaya jemaah. Itu istri ana bawa pemberian ana ke ibu ana. Dia bawa ke ibu ana. Dia tunjukkan ummah, ni ummah. Ana baru dapat hadiah dari anak ummah. Kalau ummah suka, ummah pakai. Dia enggak pakai untuk dirinya sendiri. Dia pakai buat dia berikan kepada mertuanya. Kadangkala mertuanya mengatakan, "Lah, ummah punya yang lama ya. Kamu pakai yang lama punya ummah." Iya ummah, diterima.
dan cintanya suami kepada istri sehingga membuat dia cinta sama keluarganya istri dan peduli dengan keluarganya istri. Maka nih buat orang tua yang punya anak-anak perempuan, didik dengan benar supaya anaknya, putrinya itu berbakti sama suaminya, berbakti sama orang tua suaminya yang merupakan surga dan neraka suaminya, sehingga Allah tuh enggak pernah tidur. Allah tuh enggak tidur. Allah itu memberikan balasan man amira salihan min dzakarin au untha. Barang siapa beramal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan penghidupan yang baik buat dia. Janji Allah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada dia dengan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Maka orang tua jangan bingung kalau punya anak perempuan semuanya, tapi memang harus bersabar dan menerima kondisi tersebut dan minta sama Allah balasannya, dan Allah udah janji akan kasih balasan tersebut. Barakallahu fiik. Dan tentunya kalau ini anak perempuan nikmat, maka anak laki pun nikmat yang perlu disyukurin. Tapi Syekh ingin mengingatkan kepada nikmat anak perempuan. Tab yang kelima. Yang kelima, telah disebutkan oleh ulama salaf mengenai perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam ibadah. Nah, syirik dalam ketaatan itu bisa jadi syirik kecil, tapi bisa jadi syirik besar. Tapi kalau syirik dalam peribadatan, ya sudah, dia beribadah kepada selain Allah SWT. Tapi ada orang yang mentaatin orang lain dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ini pun dia telah menduakan Allah SWT dalam hal ketaatan. Padahal tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa kita masuk ke sesi tanya jawab? Naam. Kita dilanjutkan nanti ada sesi tanya jawab tidak ya? Insyaallah ada sesi tanya jawab lah. Semoga ada insyaallah karena tidak terlalu panjang pembahasan ini. Silakan dibaca. 51, menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'u biha wa darul ladzina yuhibbuna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 180. Barakallahu fikum. Nah, asma adalah kata jamak dari isim yang artinya nama. Al-Husna adalah yang terindah, dari asal kata Hasan, Al-Husna, atau dari asal kata Al-Ahsan. Naam, Al-Ahsan. Maka Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah yang terindah. Nggak ada yang bisa menandingi nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan, Walillahil Asma'ul Husna. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Lalu apa yang dilakukan? Maka engkau harus meyakininya. Meyakini nama-nama Allah Azza wa Jalla. Berdoa dengan nama-nama tersebut. Memanggil Allah dengannya. Allah seringkali menutup ayat-ayat dengan nama-namanya. Alimun khabir. Alimun qadir. Aliyun kabir.
Alimun Halim. Atau Allah tutup namanya dengan Al-Ghafurur Rahim. Maka seorang hamba berkaitan dengan nama-nama Allah ini, tetapkan nama-nama Allah itu. Jangan diselewengkan. Engkau yakini nama-nama Allah SWT, berdoa dengannya, menghafalnya. Dan kita tahu dalam hadis yang sudah pernah kita bahas tentang nama-nama Allah, walillahi inna lillahi tis'atan wa tis'in asman. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'ah illa wahida, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya maka akan masuk surga. Menghitungnya ada 4 tingkatan. Tingkatan yang terendah adalah menghafalnya. Yang kedua adalah menghafal dan memahaminya. Yang ketiga adalah berdoa dengannya. Yang keempat adalah beribadah dengan konsekuensi dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian di sini ada sebuah ancaman, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Maka tinggalkanlah. Enggak usah diurusin tuh orang. Mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan karena mereka menyimpang dari kebenaran dalam menetapkan nama-nama Allah, dan mereka akan mendapatkan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Baik, silakan dilanjut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsiran firman Allah, yulhiduna fi asma'i, menyelewengkan asmanya, yaitu berbuat syirik dalam asmanya. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas tafsirannya, yaitu mereka atau orang-orang musyrik mengambil dari asmanya untuk nama-nama berhala mereka, seperti memberi nama Alat berasal dari Al-Milah dan Al-Fuzah berasal dari Al-Anis. Dan diriwayatkan dari Al-A'mash bahwa ke dalam nafsikan ayat tersebut ia mengatakan, mereka memasukkan ke dalam asmanya apa yang dibukakan darinya. Barakallahu fikum. Baik, ini tafsiran tentang menyelewengkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Disebutkan beberapa penjelasan di sini. Yang pertama, mereka berbuat syirik dalam asmanya. Namanya diberikan kepada selain Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, yaitu mereka mengambil dari nama-nama Allah untuk nama-nama berhala mereka. Seperti nama Al-Lat. Mereka akan mempunyai berhala namanya Lata, Uzza. Lat itu ternyata diambil dari asal kata Al-Ilah. Tapi itu bentuk perempuannya. Kemudian Al-Uzza itu bentuk perempuan dari Al-Aziz. Ini termasuk bentuk penyelewengan nama-nama Allah Azza wa Jal. Adapun Al-A'mash mengatakan, memasukkan, termasuk menyelewengkan nama-nama Allah adalah memasukkan ke dalam asma-Nya nama-nama Allah apa yang bukan dari nama-nama Allah SWT. Kita tahu penyebutan atau penetapan nama-nama Allah Azza wa Jal adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa dengan ijtihad seseorang. Karena yang punya nama itu Allah Azza wa Jal. Maka dia yang berhak menamakan dirinya dengan apa yang dia kehendaki. Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa bentuk penyelewengan, penyimpangan dalam menetapkan nama-nama Allah ini. Yang pertama adalah mengingkarinya. Mengingkari sebagian nama-nama Allah Azza wa Jalla. Atau mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dia seharusnya mempercayai, menetapkannya. Dan kita tahu dalam menetapkan nama-nama Allah ini, kita punya prinsip, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyamai Allah Azza wa Jal dan dia maha mendengar dan maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tapi tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Azza wa Jal. Penuh dengan keterbatasan. Maka kita menetapkan bahwasanya Allah mendengar dan nama Allah As-Sami'. Kita menetapkan Allah melihat dan nama Allah Al-Basir. Tapi tidak menyamai makhluknya. Maka termasuk yang pertama adalah mengingkari
nama-nama Allah Azza wa Jal atau mengingkari makna yang dikandung olehnya. Yang kedua, menetapkan nama buat Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Seperti para ahli filsafat, mereka beranggapan tentang ya penciptaan dunia ini sebenarnya ya enggak ada penciptanya buat mereka. Mereka menamakan pencipta itu dengan sebab saja. Atau mereka menamakan Allah itu dengan Tuhan Bapa. Ini memberikan, menetapkan buat Allah nama yang tidak ditetapkan. Allah bukan Bapa. Allah itu Ar-Rabb. Dan Allah tidak punya anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan buat Allah tandingan-tandingan dalam nama-namanya. Artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti Allah itu maha mendengar seperti mendengarnya manusia, maka enggak boleh. Karena kita tahu Allah mendengar, Allah melihat, tapi laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sami'ul basir wa huwa as-sami'ul basir. Kemudian yang keempat, mengambilkan nama Allah diberikan kepada berhala-berhala. Maka itu termasuk penyimpangan dalam nama-nama Allah Azza wa Jal. Kita tetapkan nama Allah. Kita tetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan kita meyakini bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara mendengar, iya makhluk mendengar. Tapi pendengaran makhluk enggak sama dengan pendengaran Allah Azza wa Jal. Allah Al-Khaliq. Manusia al-makhluk. Allah ada, manusia juga ada. Allah mawujud, manusia juga mawujud. Tapi wujudnya Allah dan manusia berbeda tentunya. Tapi kita tetap harus meyakini bahwasanya nama-nama Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya adalah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamai Allah dengan makhluknya, tapi kita juga tidak menafikan nama-nama tersebut. Karena Allah telah menetapkannya untuk dirinya. Baik, silakan dilanjutkan kandungan bab ini. Bab ini, satu, wajib menetapkan asma untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Nah, yang kedua? Yang kedua, seluruh asma Allah adalah husna, maha indah. Nah, seluruh asma Allah adalah husna, artinya maha indah. Baik, yang ketiga? Diperintahkan untuk berdoa dengan asma'ul husnanya. Nah, ini termasuk tawassul yang disyariatkan. Kita berdoa mengatakan ya rahim irhamna, atau kita mengatakan ya razzaq, Allahumma antar razzaq, anta dzul quwwatil matin, Allahumma la haula wa la quwwata illa bik, Allahumma rizqna ya rabbana rizqan halalan tayyiban. Memang kita kepingin minta ilmu sama Allah azza wajalla. Allahumma ya alim, ya alimal ghaibi wasyahada, alimni ya rabbana, Allahumma alimna. Seperti itu. Atau nama-nama Allah yang lainnya. Ya latif ultuf bina, wahai yang maha lembut, aku minta engkau berlemah lembut sama kami ya Allah. Ini buat orang-orang yang sekarang terjebak dalam musibah, dalam bala ya. Panggil nama Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Kita mau teriak-teriak berapa banyak orang yang tenggelam. Rumah-rumah yang kintir. Yang terbawa oleh arus. Dan manusia gak bisa berbuat apa-apa. Mobil-mobil yang dibawa oleh air. Maka panggil nama Allah Azza wa Jal. Karena Allah yang hanya bisa membantu kita. Taib yang keempat. Yang keempat, diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu. Yang menyelewengkan asmanya. Nah, gak perlu ribut sama mereka. Gak perlu debat sama mereka. Berbantah-bantahan sama mereka. Udah tinggalin. Udah kasih nasihat, kasih tahu, biarin. Urusan mereka sama Allah SWT. Dan ini termasuk metode berdakwah. Baik, yang kelima. Kelima, tafsiran melewengkan asma Allah. Nah, tadi yang udah disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Al-A'mash ya. Baik, yang keenam.
ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Nah, kalau dikatakan tinggalkan mereka, urusan mereka sama Allah SWT. Ini sebuah ancaman yang besar sekali. Ya. Karena kita tahu Allah mengatakan, inna azabi la syadid. Sesungguhnya azabku itu benar-benar sangat pedih. Barakallahu fikum. Tapi kita mungkin masuk ke sesi tanya-jawab. Anda persilahkan kalau ada pertanyaan. Suaranya kok kecil banget? Tadi besar yang baca. Pertanyaan pertama, Ustaz. Nah. Assalamualaikum. Ana sedang berusaha untuk berbakti kepada suami dan mendukung suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Godaan setan tentunya ada, kala respon tetap terasa lebih indah dari ibu kandung sendiri dibanding ibu mertua. Bagaimana menyikapi dan melapangkan dada ini? Bagaimana membuat hati ini adil kala kecenderungan lebih memilih ibu kandung sendiri? Iya, kalau berbicara seorang anak dia lebih berat kepada ibu kandungnya sendiri, itu hal yang lumrah, yang wajar. Anak perempuan pun seperti itu. Maka ini ujian buat dia sekarang. Kondisinya dia sedang diuji. Dia memiliki suami, dia wajib berbakti kepada suaminya, dia wajib membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Jadi ketika seorang wanita mungkin mendapatkan respon dari suami yang tidak seperti yang diharapkan, maka kondisinya bersabar. Apa yang bisa dilakukan hamba jemaah? Ketika angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan kita. Ketika air hujan itu tahu-tahu begitu banyaknya, begitu derasnya dan membuat rumah kita tergenang. Apa yang bisa kita lakukan tatkala itu? Menyalahkan hujan? Tidak. Maka engkau ngungsi, itu solusi. Maka kalau bicara sekarang berkaitan dengan suami, coba perbaiki hubunganmu sama Allah SWT. Supaya Allah memperbaiki hubunganmu dengan suamimu. Supaya nanti bagaimana suami bisa mendukung anti untuk berbakti kepada kedua orang anti. Dan tentunya kita hanya berharap kepada Allah SWT. Dan ketika engkau berbuat baik kepada suami, berbakti kepada orang tua suami, jangan berharap balasan dari mereka. Kita berharap balasan dari Allah SWT. Kalau berharap balasan dari mereka yang ada sakit hati nanti. Karena manusia ini gak pandai bersyukur sama Allah Azza wa Jal. Gimana dia mau bersyukur kepada manusia? Dan Nabi SAW mengatakan, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berterima kasihnya kepada istrinya. Terima kasih Nabi alaihi salatu wasalam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kesetiaan beliau kepada istrinya. Udah mati istrinya, beliau tetap berbuat baik. Bukan kepada keluarga Khadijah. Lebih dari itu, berbuat baik kepada kawan-kawannya Khadijah. Nih, ketika seorang, seharusnya orang itu ketika mendapatkan istri yang baik, yang soleha, yang membantu dia berdakwah, membantu dia berbakti pada orang tuanya, maka ini seharusnya membuat seorang suami berbuat baik kepada keluarganya istri, bukan hanya kepada keluarganya, kepada kawan-kawannya istri. Dan Nabi SAW melakukan itu, beliau suri tauladan kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkan itu, istri gak dapat itu, iya Ustaz, tapi suami ana gak kayak gitu, sabar. Perbaikin diri. Engkau mungkin belum baik. Engkau mungkin belum ikhlas berbuat sama ini. Karena Allah melihat apa yang kau lakukan. Maka tunjukkan dirimu kepada Allah dalam waktu-waktu mustajab. Semoga Allah memberikan solusi untuk apa yang telah terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tanya selanjutnya. Mohon penjelasannya mengenai hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman ada umat yang menghalalkan khamar, zina, sutra, dan musik. Ada kebiduan yang menari-nari, Allah akan merubah jadi kera dan babi di hari kiamat. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Nah, akan datang satu masa. Kalau orang
minum khamr, orang berzina, orang mendengarkan musik atau bermain alat musik, atau mereka menggunakan sutra, laki-laki menggunakan sutra, itu sudah ada. Dari dulu pun sudah ada. Tapi berita dari Nabi SAW ini yang menghalalkan. Ini pertanda empat hal yang disebutkan itu haram. Nanti akan ada yang menghalalkan. Bukan melakukan. Ya. Kalau melakukan sudah terjadi. Tapi menghalalkan. Hukumnya dipandang halal buat mereka. Bagaimana kemudian cerita Nabi SAW maksudnya akan terjadi nanti itu maskhun wa khasfun wa qadf. Akan terjadi terbelahnya bumi, longsor, kemudian orang yang wajahnya dirubah. Ditanya Nabi SAW, kapan itu ya Rasulullah SAW? Idza zaharatil qainat wa syuribatil khumur. Kalau sudah muncul biduan-biduan wanita yang bergoyang-goyang, yang membuat orang berjoget, membuat orang berputar-putar lupa sama Allah Azza wa Jal, kemudian khamar-khamar diminum dan dianggap halal oleh mereka, itu akan terjadi nanti. Dan berkaitan dengan perkara ini jamaah, kita perlu takut. Karena kita sudah melihat hal itu banyak merajalela di mana-mana. Orang enggak lagi peduli sama peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Kadangkala di sana musik begitu kerasnya, orang punya acara ya, mereka berjoget di sana, ada masjid yang sedang mengumandangkan azan, enggak peduli mereka. Itu sudah mulai nampak. Maka kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu akan terjadi. Longsor di mana-mana kita sudah melihat. Bumi yang terbelah, yang menelan orang-orang, rumah-rumah yang di atasnya sudah terjadi. Mungkin yang belum dilihat oleh sebagian orang atau oleh umat manusia tentang dirubahnya wajah manusia. Dan itu akan terjadi. Karena kita yakin bahwa Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang beliau sampaikan kepada kita. Dan tugas kita mendapatkan informasi itu adalah menjaga diri kita. Jangan sampai kita termasuk dari mereka yang menghalalkan nantinya. Menghalalkan minuman keras, menghalalkan sutra. Ada usaha-usaha untuk menghalalkan sutra buat kaum laki-laki. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berpendapat, kenapa sih kok haram Ustaz? Kalau sutra haram berarti Lamborghini haram. Kalau bicara mewah. Bukan kita, Anda sampaikan ini Nabi melarang. Kau tinggal sami'na wa ato'na. Selesai. Kalau mungkin hikmah, banyak hikmahnya. Kalau enggak boleh pakai sutra, berarti enggak boleh pakai jam yang mahal. Jadi ada usaha yang halal banyak. Satu larangan ini, dia berpikir kenapa kok haram? Karena dia ingin pakai. Bukan cuma ingin pakai, dia ingin dia jadi halal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk kaum sunnah, apakah akhwat yang bernikah wajib lepas nikahnya atau boleh tetap dipakai nikahnya? Nah, iya, berkaitan dengan nikah bagi wanita yang sedang berihram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tantaqibul mar'ah wala talbasul qaffazain. Perempuan ketika berihram enggak boleh pakai niqab. Wala tantaqibul mar'ah. Dan tidak boleh pakai kaos tangan. Terus gimana Ustaz? Istri-istri Nabi mereka tidak pakai niqab ketika berhaji bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Terbuka wajahnya. Tapi mereka mengatakan ketika kita dalam perjalanan, kalau ada rombongan laki-laki, asdalna. Kerudung atasnya itu diturunin ke wajahnya. Tapi tidak pakai nikop yang diikat tadi. Jadi wajahnya tidak bernikop. Mereka tidak pakai nikop. Kalau lewat orang laki, baru dia turunin kerudungnya.
Makanya kadang-kala ada mereka yang pakai kerudung, pakai jilbabnya, kemudian dikasih kerudung lagi di atasnya, ketika ada orang laki dia turunin. Itu bukan niqab. Jadi dia turunin kerudungnya atau kain yang ada di atas kepalanya dan bukan niqab yang dia pakai di wajahnya. Maka itu solusi. Tapi ketika tidak ada orang laki, dibuka niqabnya. Dibuka, tadi pun itu dibuka. Istri Nabi membuka. Radhiyallahu ta'ala anhunna. Jadi ketika di mobil umpamanya, kan orang kalau di bus ya, berangkat dari Mekah ke Medina, kadang-kala kalau sudah di bus semuanya duduk. Kalau dia duduknya sejajar semua perempuan, dia buka. Nanti Ustaz kalau ada yang lewat, ya kalau ada yang lewat seperti istri-istri Nabi. Ketika ada yang lewat, mereka turunkan kain. Dan ketika tawaf, dia turunkan kainnya. Tapi ketika umpamanya dia lagi kumpul sama perempuan-perempuan ya, nggak ada orang laki, ya dia buka. Penutup kepala yang dari kain tadi, ya bukan niqab. Kalau niqab nggak boleh, kata Nabi SAW, wala tantaqibul mar'ah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Yang dimaksud pertanyaan tadi adalah tawaf sunnah, Ustaz. Afwan. Tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah kan bukan berihram. Jadi larangan itu ketika berihram. Tapi ketika berihram dia enggak boleh bernikah. Jadi ketika dia niat labbaik Allahumma umratan, maka itu yang larangan pakai niqab. Tapi kalau dia sedang tawaf sunnah, maka enggak ada larangan untuk pakai niqab. Enggak apa-apa dia pakai niqab dia. Ini berkaitan dengan tawaf sunnah ya. Artinya dia enggak pakai ihram memang. Maka enggak ada masalah bagi dia, enggak ada larangan untuk dia berniqab di sini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kayak momen ketika dia sholat pun momen kan memang tetap anjuran tidak pakai penutup wajah. Tapi ketika ada orang laki maka dia pakai penutup wajahnya enggak apa-apa. Tapi kalau yang niqab itu untuk yang berihram dilarang. Tapi kalau tawaf sunnah enggak ada masalah dia berniqab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan terakhir. Berkaitan dengan rangkaian ibadah umroh tadi, Ustaz, jika saat akan melakukan ibadah umroh, qadarullah, seorang wanita itu masih haid hari kelima. Bolehkah dia hanya melakukan sa'i saja, kemudian setelah mungkin hari ketujuh atau ke-8 setelah dia bersih, apakah boleh melanjutkan atau menyelesaikan rangkaian ibadah yang tertinggal, yaitu tawafnya? Nah. Barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan perempuan yang datang bulan. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait." Engkau boleh melakukan yang dilakukan jemaah haji, cuma satu yang enggak boleh yaitu tawaf di rumah Allah. Sehingga di sini muncul bagaimana perempuan, apakah dia boleh sa'i sendirian dulu? Sa'i dulu baru nanti tawafnya ketika dia umrah umpamanya. Maka pendapat para ulama mengatakan tidak, tetap dia harus melaksanakan tawaf dulu baru melaksanakan sa'i nantinya. Karena ini berkaitan dengan sesuatu yang bergabung. Sesuatu yang berkelanjutan dari tawaf mereka melakukan sa'i. Jadi ketika seorang sedang umroh, kemudian dia sedang datang bulan, dia sampai Mekah, bolehkah dia sa'i dulu? Tidak, dia nunggu sampai dia suci, baru dia tawaf, kemudian dia sa'i. Berbeda dengan haji, dia boleh melakukan yang lainnya. Dia berangkat ke Mina, dia wukuf di Arafah, tapi dia tidak boleh tawaf nantinya sampai dia suci. Maka bagi yang melaksanakan ibadah umroh, tahan dulu, sabar. Hendaklah engkau nunggu sampai suci dan bersuci. Kemudian setelah itu tawaf, baru melaksanakan sa'inya. Jadi bukan melaksanakan sa'i sendirian tanpa melaksanakan tawaf buat wanita yang datang bulan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih ya, berkaitan dengan perempuan yang datang bulan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dari diri sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.